Ini motor juga boleh guna kunci untuk buka alarm. Kalau kata satu hari ini remote sudah hilang, you mau guna kunci lah, boleh juga. Ini kunci motor dia. Dua batang depan ni ialah kunci motor. Awak cucuk dekat sini. Buka, tutup. Dengar dua kali bip-bip. Bunyi macam ni maknanya alarm sudah on lah. Mau tutup alarm tu, you buka, dia sudah tutup. Dan you tutup lah motor. Ini sekarang tak ada alarm. Kalau kita cuba lagi, mau on alarm guna kunci. Buka, tutup. Sekarang dia sudah ada alarm. Kalau kita sentuh dia, dia bunyi lah. Okay, tutup. Okay, ini sini ada satu butang horn. Kalau kita tekan dia pun, dia boleh buka alarm juga. Dia sudah ada alarm lah. Kalau sentuh, dia bunyi lah. Mau tutup, bukan on, bukan tekan ni. Guna kunci, buka lamp itu motor. Sekarang sudah boleh tutup.